menggunakan mesin yang canggih tentunya. Selamat sore pemirsa channel Kusanto. Salam sukses, salam semangat, salam sehat. Saat ini saya berada di area Tegaluar. Ada kegiatan dari mesin kren yang membawa bantalan. Kita ikuti video selengkapnya. Pasti mantap. Inilah pergerakan mesin yang canggih tentunya. Saat ini sedang melakukan uji coba karena tahapan selanjutnya atau pemasangan selanjutnya akan dilaksanakan besok. Terlihat kren ini sudah menurunkan bantalan rel. Inilah bantalan rel yang tadi diambil. Dan nantinya akan diturunkan secara otomatis. Bisa berkecepatan cukup tinggi. Kedua mesin ini melakukan pergerakan maju mundur. Luar biasa. Inilah tadi bantalan rel yang sudah diambil. Disusun di area ini. Dan bantalan yang sudah berada di mesin TLM ini sudah diletakkan pada jalurnya yang nanti akan diturunkan satu persatu. Inilah cara kerja mesin dari TLM ini.
akan mengambil bantalan rel yang lainnya. Dua mesin ini sangat aktif maju mundur untuk mengambil bantalan yang akan ditempatkan ke sisi bagian depan. Kita tunggu kegiatan berikutnya. Tumpukan yang berikutnya. Sudah dua tumpukan. Tampak bantalan rel bergerak di atas rel yang bergerak.
nantinya bantalan rel akan diturunkan. Bantalan rel pertama yang diturunkan. Bantalan yang sudah diturunkan. Kebanyakan orang kita malah
mendapatkanlah update terkini pemasangan bantalan secara otomatis yang masih melakukan uji coba beberapa meter saja dan akan dilanjutkan besok. Ikutlah terus update-update selanjutnya dari channel Eko Sianto. Salam sukses, salam semangat, salam Indonesia maju. Terima kasih.